Oke, kita live ya. Dynasty Warriors. Oke. Dynasty Warriors 5. Dynasty Warriors 5 des. Kita mau pakai Lubu. New game. It's Lubu. Okay, Lubu desu yo. Kita main easy ya, biar cepat selesai. Biar cepat selesai, Pak. Legend of Lubu. Okay, Lubu, Lubu. I'm Lubu. Aku adalah Lubu. Aku sekarang berada di bawah Dong Zhuo untuk membuktikan diriku adalah seorang ksatria, prajurit. Dia mengambilku sebagai anaknya, namun aku tidak percaya sama dia. Dasar Lubu. Sekarang banyak sekali apa pasukan yang dibuat oleh pemimpin suatu daerah ingin untuk mengalahkan Dong Zhuo. Jadi aku disuruh untuk mengalahkan mereka di Sisui Gate. Oke. Aku mulai males ya. Disuruh Dong Zhuo mulu. Namun akhirnya aku dapat musuh yang sekiranya memberikan diriku tantangan ya. Oke, oke, oke. You worthless rats. Dong Zhuo memang tambreng ini. I made my dreams come true. Those fools think they can break through Sisui Gate. Ha! If they want to fight, they might as well just hand over their head, Lubu. I've been nice enough to Lubu. Kita pakai Lubu ini. Levelku sudah cukup tinggi ya, Bet. Rankku berapa? Rank 9, Pak. Sebenarnya kemarin mau live tapi otak saya nggak jalan ya. Naik kuda pastinya. Live. Kita damage itu yang terbaik sih. Lubu lagi, Bang. Lubu baru ini, Pak. Aku baru pakai Lubu lagi. Baru sekarang, cuy. Baru ini doang aku, cuy. Musuh-musuh terisi cepat ya. Ginseng ya. Gimana sih? Oh, ini kah? Ini look kita ganti dengan nambah nyawa aja, cuy. Ah, ini aja lah. Bodyguard kemarin kita dapat halo Pak, halo. Kalian nontonnya cuma nonton dinasti doang, Pak. Tapi enggak apa-apa sih. Kita mau namatin Lubu. Ini pertama untuk difficulty pasti easy ya. Nanti kita main chaos ya. Itu aku terlalu sering ningkatin level Lubu jadi terlalu strong, Pak. Nih, rup enak ini, Pak. Lubu, Pak. Satuga Lubu ya. Kombonya enak sekali. Oh, ini banyak sekali makanan. Kok enggak pecah sih? Oh. Ini handang ya. Handang di dinasti warrior sebelah ada itu. Terus satu orang yang menolak strategi Luxun ya. Can anybody provide me with a decent challenge? Hello Kevin Wijaya. Dirasai mas ya. Can anybody provide me with a decent challenge? Ini misinya apa, Pak? Bentar, aku belum baca ini. Yuan Shou, ternyata. Sampai DW8 kalimatnya nggak berubah. Kalau di DW8 bahasa Jepang ya cuma itu sih. Enemy officer defeated. Itu doang. Can anybody provide me with a decent challenge?
apakah ada yang bisa memberikanku tantangan lah ya. Tantangan yang cukup bagus. Langsung kill jenderalnya bang, yang di atas. Di atas apa pak? Mau leveling sekalian biar rank-ku 1 cuy. Rank 1 nanti untuk main difficulty chaos gampang pak. Walaupun tetap harus grinding ya. Loket bang. Gak tahu. This wicked. Loket habis ini mungkin. Wicked di Dinasti Warrior 6 nggak ada ya. Kita ngambil item-item siapa tahu ada yang bagus. Di Warrior Orochi juga ada anu sih, treasure-treaseran juga kan. Asundul ya pak. Strengthen the defenses and wait to counterattack. Lubu, lubu. Kita ke atas dulu katanya. Ada official storm gak? Oh, ada ini. Ini aja musuhnya BG loh ini. Musuhnya musuh areal ini pak. Lubu itu. Terus kotak-kotak segitiganya juga areal sih. Yes. Can anybody provide me with a decent challenge? Oke. Okay. Kill Sun Jian. Sun Jian mah bosnya pak. Bosnya siapa sih? Yuan Shao ya. Ini nggak one hit kill semua cuy. Namanya panjang-panjang amat. Yuan Shu pak, dan Sun Jian pak. Yuan Shu anaknya Yuan Shu. Yuan Shu bukan deh, Yuan Shu itu pemimpin di kerajaan bawah pak. Dekatnya Wu. Yuan Shu. Can anybody provide me with a decent challenge? Boom. Captured by the enemy. OP anjir. Gak sabar kita main chaos ya nanti ya dengan pakai lubu ya. Sun Jian di bawah bang. Oke. Okay. Nanti habis semua selesai. Aku kemarin juga udah sedikit selesain Zoyun juga. Jadi next kita main Zoyun ya. Oh Infinity anu. Infinity. Bang itu main di PS2 atau PC? Mainnya di PC. Karena PS2 not good. Walaupun bisa sih. Malah enak malah kalian main di PS2 kalau di game-game yang enteng ya. Kan sekarang sudah ada versi yang udah pakai HDMI bisa. Itu tinggal pakai Elgato, gambarnya bagus malah 4K pak. PC-mu nggak usah ngerender PS. Habisin CPU pak. Jadi nggak terlalu berat. Yo, itu salah satu combo terbaik itu. Bahkan musuhnya aja combo cuy. As long as the people are suffering, I shall fight for them. Can anybody provide me with a decent challenge? Yes.
Can anybody provide me with decent challenge? Oke, okay, bentar lagi. Nanti aku mau kotak satu kali doang. Oh, nyari musuh dulu. Yang ada namanya, Pak. Karena ngaruh ya, kita ngabisin musuh itu di game ini ngaruh ya, untuk nambahin stat ya, Pak. Leveling doang tidak cukup ya. Ini broken sih, karena areal terus ada areal lagi sih. Nah, satu karakter paling kuat ya. Menurut kalian paling kuat di DW5 siapa tuh? Oh, ringnya jauh lagi. Can any bro, sudah. Can anybody provide me with this challenge? Sayangnya untuk arah kamera agak gambring ini. Iya, paling broken emang. Allow me to lend you a hand. Cacau-cacau. Ada kau-kau di situ. Now, push them back. Ini ketika Cao-Cao sama Yuan-Shao masih temen nanti. Kita bantuin sana dulu cuy, nanti diserang bubar kita. Ini kita kalah kalau si Suiki jebol ya. Oke. Perjanjian dulu bang. Perjanjian di mana pak? Cao-Cao dulu lah. Deket itu Cao-Cao. Emang kenapa kalau Sunjian dulu dapat sesuatu kah? Kuda asli sama senjata asli aku belum nyari, ini masih ngejar story doang aku pak. Ngejar story doang ini aku. Lihat mana anjir. See Shui Gates in danger. We need help. You don't want to make me angry. I misjudged this foe. Can anybody provide me with a decent challenge? Belum nyari aku, nanti nyari ada waktunya, Pak. Satu-satu. Oh, story masing-masing karakter dulu sambil leveling. Nanti ketika udah selesai nyari item, nyari-nyari yang lain. Urut lah. Jadi ada apa namanya? Roadmap. Misi 1000 kill. Itu apa ada, Jo? Saya enggak tahu, Pak. Kalau di Dynasty Warrior 6 ada itu misi target. Banyak difficulty tinggi lah kalau bisa main. Kalau apa namanya nyelesain target, nyelesain misi, dapetin harta karun, treasure, itu kalau bisa sih main di free mode aja biar nggak buang-buang waktu pak. Ini kita nyelesain musuh sambil dapetin karakter kan. Ini aja baru dapat lubu kemarin ya, 2 hari yang lalu. Namatin semua negara satu kali kan, auto dapat lubu kau. Itu. Assalamualaikum bang, waalaikumsalam. Semoga lancar ya semuanya ya. Nggak cuma rezeki ya, kesehatan itu yang paling penting ya. Kalian bed rest nggak bisa apa-apa pak. Kesehatan nomor satu. Itu yang mau karakternya dimainin silahkan ya request. The end is near.
Ujian mana anjir? Lari ya. Oh iya, Jian lari ternyata. Nah ini Ding Tong udah sih kemarin. Oh Sun Jian udah di kill ding. Sun Jian udah di kill ternyata pak. Kira lari. Benar, kita nge-kill Guard Captain itu kayaknya bisa dapat sekat gue. Oh bukan stat ternyata, item doang. You want show? Jadi ini what if story ya kemungkinan. Oh namatin Lubu dapat apa pak? This is not a retreat, rather a move for my future. Can anybody provide me with a decent challenge? Ini kalau di versi Jepang pengisi suaranya Kaido ya. Urururururu. Bukan hard kan? Bukan hard bang. Bukan. Belum itu hard nanti. Hard nanti ya. Ketika semua selesai, kita farming. Hard. Great Halberd, kok warnanya putih pak? Nah ini apa ini? Senjata kok putih anjir. A new body, this bodyguard. Bodyguard buat apa ini? Oh ini kita baru aja nyelesain 3 ya ini. Nanti kita tumpuk jadi chaos ya masing-masing ini, nanti kita selesain chaos. Chaos mode semua. That stupid coalition never learned. I tore a hole right. Nah, ini Hulao Gate ini. Yang terkenal ya. They're pathetic. But they managed to put back Zhang Liao. Zhang Liao di sini enggak terlalu strong. Belum strong ya, karena masih muda Zhang Liao mungkin. Item oke, okay. Bodyguard oke. Okay. Kondisi kita harus kecil. Yuan Shao lagi ya, Yuan Shao. Satu, si mas. Let's go. Ulau kit anjay. Death to them all! Exterminate them! That's right, bring on the entertainment. Wow. Halo bang, halo. A distance challenge. Can anybody provide me with decent killing? Kita ngendaliin pojok-pojok dulu cuy. Pojok-pojok penting ternyata. Untuk logistik. Welcome Wilder. Oke, okay, nice. Kok kayaknya kecil bang suaramu? Masa suaraku kecil coy? Masa suaraku kecil jir? Suaraku keras coy. Bandingin suara game gede suara bocah. About time I face a worthy opponent. Can anybody provide me with a decent challenge? Oh my god. Aku keras kak. Yang kecil mungkin yang tadi pagi. Tadi pagi emang kecil. Go and fight with that spirit. Karena saat apa namanya settingannya fit tadi. I won't be denied next time. Can anybody provide me with a decent challenge? Ya bapak lah favorit. Are there no more who will challenge me? We can't afford to waste soldiers. Take an indirect approach.
Yoi. Don't let any enemy officers pass the Hu Lao gate. I have a reputation to uphold, you know. Tak musuh di sini, bong. Oh, itu OP, Pak. Very, very OP, ya. Lupu. Ya. Tentang. Infinity musuh. Teach them the strength of our forces. Oh, biasanya kalau ada suara kayak gitu kalah anjir tim kita. Hendang terus sih ketemunya. Kami sih kebabain dua ini. Baru mulai. Can anybody provide me with a decent challenge? Zhang Liao is here. Run if you value your life. Ada cara buat manggil kuda enggak sih? Kuda enggak. This gate is impregnable. Everyone turn back. Okay. Nice. Leveling terus di sini. Impressive. You do not require strategy. Now, kill them all. I won't lose a second time. Can anybody provide me? Ini map-nya mirip sama map apa ya? Kan mirip sih, ini map-nya memang hulaukit sih. Ini map-nya hulaukit sih memang. You are a traitor to the land. Stand and face us. You're pathetic. It's time to finish this. Hulaukit di versi Dinasti Warrior 6 juga map-nya sama sih. Yang dikil apa dulu aku lupa ini pak. DB dulu atau Guanyu dulu. Anjir di jungle aku anjir, what the freak. Ini main chaos mati ya. As long as the people are suffering, I shall fight for them. Oh, yang dikil jangan Liu Bei dulu, Pak. Yang lain kalau Liu Bei mati, yang lain lari anjir. Oh, enggak boleh. Lari mereka kalau kita kill, bos ya, Pak. Guan Yu sama Anu. Yang dikil jangan UB dulu jir. Mai gitu nih. It's okay, kita ini fokusnya bukan story ya. We need to press the attack. Dio Chun. Boku no mono. Dio Chun. Dio Chun. Boku no Diao Chan da. My Diao Chan. Taisetsu na mono. Did you think you could overcome this base? Alah lawa. Apa-apalah. Namanya juga enggak tahu. Namanya blind. Blind play pak, yaitu Diao Chan. Boku no Kokoro. My Taisetsu na mono. Wes. My Taisetsu na mono. Oh ya, aku bikin lagu pak. Bikin lagu Jepang. Besok lah, besok minggu lah aku post. Nulis lagu aku tuh. Lirik original. Lirik simple. They will not get past us so easily.
Eh, bikin musiknya pusing aku. Dua ini bisa bawa macan kan? Nggak tahu aku. Oh, baru main ini kok. Kalau gajah aku tahu, kalau macan kurang tahu sih. Nggak tahu. Ya nggak tahu. Kurang tahu. Yang tahu silahkan ngasih tahu cuy. Oh ya, besok pagi ada informasi tentang apa namanya? Fucking Zero ya, jam 5 pagi. Namun aku bikin videonya paling jam 8. Kita bangun tidur. You do not require strategy. Welcome back to Irasai. Yang sepuh-sepuh di W5 silahkan gabung ya. Saya nggak tahu sih. Zenzen Wakaranai. Nih. Did you think you could overcome this base? Of course, yes, I am. Yang penting itu ini loh. Yang nambah stat ini loh. Ini penting, Pak. Kalau kalian cuma naikin rank doang, nggak naik-naik, Pak. Enemy reinforcement defeated. Sang Liang. Retreat is an acceptable strategy. Can anybody provide me with a decent challenge? Attack! These scoundrels are no match for us. Putu ya, Elliot Force ya. Now, hit me with everything you got. You dare test the tiger's claws? Nanti lah, itu nanti nanti. Kita ke belakang dulu, Pak. Diurutin lah. Gak alami ini. Saya bukan assassin. Kita kill 1000 bisa ini gitu. Pakai lubu itu kill 1000 easy, Pak. Very very easy ini kill 1000. Untuk bodyguard itu bisa mati nggak sih? Coba. Oh, Wenzo, cok, Wenzo maju. We're being driven back. Wah, ada yang maju ternyata. Ada yang maju, cuy. Gak assassin ternyata musuh, cuy. What? Kill that rat who broke through the gate. Wenco anjing. Cintai bojo buan jae. Ini saya anaknya Zhangfei loh. Mertuamu Zhangfei, Pak. Penculik anak kecil. Mertuamu tukang ngarungin bocil, Pak. Halo, Bang. Halo. Dirasai masuk. Lah, kudaku ketinggalan. Oh, enggak deh. Kira kudaku ketinggalan. Faktanya atau sedikit asal kamu tahu, Zhangfei itu orang tua dari Xin Zhai ya. Yang mana Xin Zhai itu istrinya Liu Shan. Liu Shan di Honor of King ada Liu Shan. Liu Shan, anak dari Liu Bei. Pertama yang diselamatin oleh Zhou Yun di Changban ya. Sedikit story, sedikit lore ya, lore dari dinasti Warrior. Eh, jauh-jauh
Can anybody provide me with a decent challenge? Tahu tahu ini soalnya. Ini waktu ketika Coco masih kerucuk-kerucuk ya. Welcome by the way. Someday you shall pay for this. Can anybody yep, that's true. Suatu hari nanti kamu akan membayarnya ya. Dan itu benar sekali. Kata-kata Coco terbukti saudara-saudara. Lupu membayar segalanya. Lupu nggak punya keloyalan, loyalty zero, not good ya. Bahkan terhadap dirinya sendiri ya. Orang yang sekiranya suka berkhianat itu biasanya sama dirinya sendiri aja. Berkhianat pak sama nilai-nilai di dalam dirinya ya. Contoh lugu itu aja, walaupun kelihatan serem gini ketika kalah ngemis-ngemis ya, ngemis-ngemis untuk minta di spare untuk dibiarkan hidup. Bang itu kudanya siapa nggak tahu aku. Ini katanya viewer kuda yang paling gampang didapatkan, jadinya aku dapetin. Kalau nggak salah ini ngalahin Biguandu ya. Ngalahin Biguandu untuk ngalahin Yan Liang dan Wenzhou kalau nggak salah. Misinya itu sih. Dalam waktu 5 menit. Android. Kitanya terbang lah. No, when to retreat. Can anybody provide a decent challenge? Sih banyak sih merah-merah sih, lumayan dapetin XP banyak itu sih. XP semua ini. Duit ya. Ribu kill bisa ini. Saya lupu lah ini. Kalau OP ya ini. Ya aja baru 100 tuh pak. Bersih langsung pak. What the hell. Udah emas. Itu perfect ya. Lanjut. Dengan waktu-waktu liburan bocil ini enak ini pagi-pagi lah. Nice. Tinggal siapa? Setelah habis kita end aja. Ini Gong Sung San dan juga Yan Liang. Oke, 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 oke. Kill 1000 lah kalian. Kita kill 1000 aja sekalian ya, Pak. Karena Lubu itu sekalian nge-kill banyak sekalian. Rugi ya kita ngambil banyak XP juga kan. Enjoy, maksudnya banyak kali wow. You do not require strategy? No, I just need power. Can anybody provide me with a decent challenge? Yes, sir. Tidak ada siapapun yang mampu memberikanku tantangannya. Wow, kalah tim kita, Pak.
Nani? Nan desto? Solidify our defenses and prepare for the enemy attack. Oh, orangnya dua. Don't think you'll get away with that. Mati kau. Ya, tadi. Can anybody provide me with a decent challenge? Nice. A bow. Hello, aku kembali. If they're so eager to die, then we'll welcome be happy back to oblige them. Oh my god, it is that. Okay, 900 kurang 100 lagi kita kill 1000. Mantap, lumpuh bulu ya. Siapa ya? Kamu pemain baru kan? Tadi tau main. Oke, kita lanjut tinggal ngakil berapa ini? 80 kah? Let's go. You want show? You should know your place. You want lama bang? Emang lama sih. Emang niatnya biar kill banyak, pak. Kalian leveling, pak. Wah, ada musuh lagi si Gong Sun San ya. Biar OP ini si siapa namanya? Lupu. Anjir sakit kali, pak. Kan sakit sih. Kena stagger mulu sih. Nah, 10 monster lagi. Please, 1000. Let's go. Nah, gitu dong. 1000 cukup. Masih banyak waktu, pak. Paling lama 2 jam, paling cepat secepatnya. Karena kita pakai lubu sekiranya ya cepet selesai sih. Terus OP ini. Makanya aku harus skill banyak. Main di Ulogit bang dapat lubu kill 1000, level hard dapetin senjata. Siap. Gampang lah nanti. Nanti kalau udah selesai, pak. Anjay. Kita dapat senjata putih lagi cuy. Untuk senjata dan lain sebagainya itu nanti ya, pak. A new bodyguard. This bodyguard. Kita fokus story dulu. Kan bisa main free mode kan, senjata dan juga treasure gitu. Now he's gonna start a camp. Yuan Shao's a fool, and I don't. Hai Gong Sun San ya. Duh, kok kita jadi timnya Yuan Shao, pak? What? Gak jelas ini. Ceritanya gimana ya? Lubu ini gimana sih story-nya? Aku lupa ya. Lubu itu Hulogit. Oh iya. Hulogit itu ketika Lubu kill Dong Zuo. Terus Lubu itu akhirnya pindah-pindah tempat kan. Setelah berkhianat sana sini, dia matinya di Siapi. Itu akhir dari kehidupan Lubuan di Siapi ya. I cannot bear to defend such a vile man. Diao Chun. My lord. My mom. Hey, my mom. And even the nobility could dream of. My girl. I believe in you. And I know that we can get through this basically, yeah. As long as we stay together. Pendek juga Liao Chan, pak. We will attack Gong Sun San. Kita nyari orang yang tinggi-tinggi, pak. Biar tinggi nanti.
genetiknya bagus. Inilah racun dunia, yoi. Lubu jadi kayak gini gara-gara Xiao Chang. Kill bapaknya sendiri. Tapi emang Dong Zhuo emang ngampret sih. Jadi hati-hati ya, kalian laki-laki. Kalian harus bisa mikir ya, jangan bucin. Bucin not good. Anda dapat nilai merah kalau bucin kan. Anda remisi nanti. Lubu gak ketinggalan di musim salju. Ini anu, Lubu ini panas, Pak. Perang mulu kan panas sih. Bentar, Zhang Yan apa itu? Kita domisi ya tiba-tiba ya. Aduh, apa? Banyakan makan cerita, Pak. Kalahkan Zhang Liang, Zhang Yang dan kembalikan kepercayaan Yuan Shao. Siap. Can anybody provide me with a decent challenge? Itu siapa ya? Aku lupa itu namanya itu. Oh, cerita tentang Lubu tidak terlalu lengkap ya. Berat banget bang, apa yang berat? Bunuh 1000 bang, pasti dapat senjata keempat. Untuk difficulty tinggi ya. Aku main difficulty easy pak. Buat story doang pak. Sama leveling. Hard nanti. Hard nanti ada waktunya cuy. Jatuhnya berat gimana? Ini ya mungkin berat sih. Good luck if you think you can break through our defenses. Emang ada yang enteng? Oh ya karena ada berat ya sih. Ya tadi. You're truly a hero of our times. Ini Zhang Yan. Oh, bling kau. Ada jungle di sini, juggling. Let's hold off and regroup with our hosts. Musuh kan, Pak. Yup. Can anybody provide me with a decent challenge? Oke. Okay. Balik ke belakang lagi deh. Yang lari-lari gitu. Lagi musuh mode Lubu ini pak. Kita game ketiga ini. Kita habis ini ke bawah ya. Nanti diserang ya. Kita bersihin sekalian lah. Tabrakin aja cukup. What if he's going to keep complaining? All units, commence the attack. Oke. Nah, di sini Lubu sebenarnya juga mau berkhianat juga pindah-pindah ini Lubu. Habis ke Yuan Shao nanti ke Cao Cao. Terus baru ke Cao Cao, Cao Cao ngamuk. Langsung di terang Lubu ya, di siapi. So you must be looking for trouble. Can anybody provide me with a decent challenge? Enak untuk apa namanya launching atau ngombonya gampang ya dibandingin tim sebelah. Anjir dikeluar pak.
bikin sandu aja. No. Oke, kita enggak kena ya. I won't lose a second time. Can anybody provide me with a decent challenge? Apakah tidak ada yang bisa memberikanku buah tantangan? So you must be looking for trouble. Bantean ini, Pak. Walaupun dapetin lubu sendiri, kita perlu effort ya. Effort ya. Ada Zoyun, anjir. Wanyu juga OP sih. Nanti dulu. Belakang ada musuh, Pak. Bentar. Kita main kill seru ini, Pak. Tapi nanti. Tunggu aja. Fall back! Can anybody provide me with a decent challenge? Bisa aku dapetin semua kuda plus semuanya ya. Harus. Next time I shall emerge victorious. Can anybody provide me with a decent challenge? Di sini kill 1k, Pak. Capek aku ngekill 1k. Tadi udah ngekill 1k deh. Siapa itu? Tiba-tiba ada musuh di sana sih. Victory is almost within our reach. Oh, Liu Kui di mana lagi sih? Ini Shang San Kin Lu Guang Yifeng. Ini Shang Fei Liu Kui, Pak. Kenapa emang? Harus urut kah? Dapat apa aku, Pak? Dapat red hair. Tadi aku kill siapa ya? Guan Yu dulu sih. Harus urut itu. Oke, kita lakuin ya. Thank you infonya ya, karena aku nggak tahu. Daripada kita ngulang lagi. Jadi kita cari yang namanya Zhang Fei. Ini Chang San kah? Yoi. Liu Bei nya belum. Chang Fei nya nggak ada sih. Chang Fei nya mana? Nah iyo. Belum ada Chang Fei, Pak. Belum datang dia. Tapi emang nggak ada. Chang E. Di map ini kalau nggak salah. Oke. Nggak ada yang namanya Zhang Fei, belum datang paling. Perang legendaris. Aku taunya Super Saiyan legendaris. Oh, ini dia Zhang Fei. Ada nggak muncul di battlean ya? 1 menit. Kenapa nggak ditulis? Sudah telat lah, anjir. Ya nantilah gampang lah. Ngekill tuan mah cepet lah ya. Zhang Fei bukan atlet gym, Pak. Zhang Fei itu atlet strongman. Karena gendut tapi sakit. Gendut tapi keras. Anjir, masih musuh. As long as the people are suffering, I shall fight for them. Can anybody provide me with a decent challenge? Oh, nggak muncul pressure, Pak. Berarti bukan ya.
Pasti telat ya berarti. Nantilah. It appears the enemy lines are crumbling. Kita tinggal kill the king. Penting dada kuda yang itu sudah cukup sih. Enak buat nge-kill banyak, Pak. Ini sistem rendering gamenya pakai jarak ya, Pak. Kalau jaraknya jauh, ada asap ya sih. Anjay, apaan? Double musuh, Pak. Baru nonton. Thank you. Masih apa itu? Gift-nya Agus Darmawan ya. Arigato. Oh, nggak ada suaranya, Pak, kalau nge-gift, Pak. Error kah? Bentar. Monggo yang mau nge-gift nanti ada suaranya, Pak. The land of Wabei now belongs to the Yuan family. The strength of our nation is... Wah, rank 4, bentar lagi rank 1, cuy. Upgrade. Oke. A new bodyguard has this bodyguard. Ini lumayan lah. Stick 3 ya. Ada stick 6 ya, gitu. 6 stick ya, masih lama, cuy. Capek aku ginian. So my officers and I got out of there. Liu Bei's a pretty poor ruler. Nah, ini siapa tempat di mana Lu Bu Koid ya? Cerita asli, tapi kalau di ini kan pasti what if kan. Oh, mungkin mati nih Lu Bu. Lu Bu yang menang malah sih. Ayo mati. Ayo officers of talent and valor. Lu Bu. Do you think ngantuknya could really defeat them? Saya tidak takut, tapi dikeroyok terus sih, sampai pusing. Tubuh kalah karena capek ini, Pak. Capek Anda. Tadi senjata aku apa ini? Tipenya heavy ya, bener juga ya heavy ya. Item ginseng. Gua sepit nambah musuh nambah nyawa. Oke, lanjut aja. Battle of Siapi. The river is flowing into the castle. Banjir mulu, cak. Everybody, get to higher ground. We'll drown if we stay here. Lah. Salju kok banjir. Nah, ini. All right, quit messing around. It's too dangerous to head out. We'll outlast them if we stay within the castle. Bet panjang darahnya lumpuh, Bang. Gimana caranya? Darah mana ini? Darah tua nggak cukup, Pak. Kita nyawa, Pak. Eh, bukan nyawa. Damage kita yang besar. Diaochan. Boku no Mono. Diaochan. Taisetsu na Mono. Betulnya main DB3, Pak Bang. Next mungkin selanjutnya kita main 3 juga bisa. 3 atau 4. No, atau mungkin ke 7. Okay. Kita mau jadi Master of Dynasty Warrior ya. There was no escaping it. Kalau ada kotak-kotak ada item dong biasanya. Yoi. Betul sekali. You and I were meant to walk this path together. Wes, aku tidak ada penyesalan ya. Aku dan kamu memang harus berjalan bersama, Pret. Pret.
Fred Kao. Yuan Shu's army is coming to assist. Belum pernah, Pak. Tech Force. Hang in there just a little bit longer. Dinasti itu cuma 6 doang aja. No. Our escape route has been flooded. The enemy is all around us. We need help. This looks like a job for Zhang Yao. Anjay, keras juga ini Zhang Fei, Pak. Itu dia yang challenge. Tak tahu lah. I dare you to attack me. Sini. Aku menantangmu untuk menyerangku gitu ya. Emang kenapa Strike Force? Strike Force kan PSP kan ya? Wisu, mana musuhnya? Oh, ini musiknya cukup tinggi juga sih. Sudah dapat senjata spesialnya belum? Belum. Belum nyari, Pak. Aku masih awalan ini, belum pernah main lah. Kita nikmati story-nya dulu. Nanti untuk nyari-nyari item-item nantilah. One you. Oh. Let's go baby. Anybody provide me a decent talent. Dude. Wow, what the freak is that? 4% ya. 4 untuk damage GG One you ya. Ini ada effort value juga ternyata, kayak main Pokemon kalian ngalahin Pokemon yang dropping attack, nanti attack-nya nambah terus. Kalau kalian dapetin atau ngalahin Pokemon yang kayak Zigzagoon itu ngisi speed kayak gitu. Namanya effort value di Pokemon ya, Pak. Zaman-zaman genetik Gen 3 ya. Tambahin Chaos attack plus 8, Bang. Ya nanti Chaos gampang lah. Makanya kita leveling dulu. Jangan ketinggalan ya. Jalan bawah lah. Oh iya ya. Drop apa, Pak? Emang ada drop? Gak ada sih. Udah aku ambil semua kan. Nayo. Ada tadi. Gak lihat aku. Kan yang ada namanya cuma Guan Yu doang kan ya. Sama Zhang Fei. Loh kok Liu Fei yang ngendaliin, Pak? Ya benar Liu Fei. Liu Fei menyala cuy. Can anybody provide me with a decent challenge? Oh, Liu Fei mati. Masih apa Liu Fei? With Lu Bu on our side, we can't lose. Liu Fei ngasih apa ini? Arrow toh. Masa arrow aja? Lah. Nani. Oh, defense. Stat lah ya. Officer itu dropnya stat. Nandester Arthur Campbell. Tadi seberang jembatan. Udah hilang, Pak. Ya. Red Captain nggak ngedrop apapun kan. Malah kelewat. Apanya yang kelewat? Dapetin kuda lubu, Bang. Nantilah kita item khusus untuk stream item. Kita koleksi semua item di satu stream ya. Nanti biar jadi konten, Pak.
Kalau mencar-mencar gini aku juga bikin cut konten pusing. Nanti kotak mas ya. Kotak biarin lah. Isinya gitu-gitu doang. Kembar mulu pak. Isi dapatnya jelek mulu deh. Nanti lah gampang lah. Ya emang gitu sih Dewi mah. Iya masalahnya kan masih itu masih easy dapatnya itu doang. Ya udahlah. Lubu, your end is near. Nanti untuk nyari item dan lain sebagainya untuk stream khusus. Mungkin next stream kita bisa farming senjata boleh. Untuk senjata karakter yang udah di leveling ya pastinya. Main hard kan ya. Harus kalian ngumpulin list dulu. Yautun drop apa pak tadi pak? Nggak lihat tadi coy. Nggak drop kan ya? Nggak drop apa-apa deh. Udah aku ambil kan? Ini farming cutscene ini. Apa biggie? Drop item pak. Ini kameranya gak bikin pusing coy. Aku nyari item pusing pak. Unfulfilled. Is my ambition not enough to conquer the land? Loh kok mati? So kita cocok ah? No, rugi dong. Keliru saya lupa. Aku ngekill cocok ya. Harusnya kita ngekill yang bocil-bocil dulu, pak. Saya lupa musuhnya cocok ya. I have defeated the villain Cao. Lupa lah ya pak. No rugi. No. No. Udah rank 3 lagi. Speed tambah 12 gigi itu pak. Ya. A new bodyguard has come to act in your service. Okay. This bodyguard. Dapat es krim. Auto pakai itu. Tier S ya. Nah, kita sebenarnya banyak banget officer-officer di utara ya, tadi ya, di atas ya. Belum gua apa-apain, Pak. During the final days of the year 200 AD, when the Han dynasty saw its tamat langsung. Its demise ushered in a new era of chaos. It was brought on by several tahun 200 sebelum sebelum Masehi. Absolute power. Kok tamat? Those who fought for justice. And some simply fought for the sake of their beliefs. Tiga doang tamat. Many would rise and fall in their attempts to dominate the land. What? Lu Bu from the land of Wu Yuan. What? An incredible warrior. He was Lu Bu dari Wu Yuan ya. Of a war god on the battlefield. Banyak yang takut ya. Dewe. Could make even the most seasoned officer tremble. Tamat gini doang anjir. Jadi habis ini kita farming item lah kalau gitu. Dari item Lu Bu lah ya. Dong Zhuo, wanting to take over the capital, employed Lu Bu. Sama nyari kudanya Lu Bu sekalian, coy. With Lu Bu at his side, Dong Zhuo was able to spread his tyranny throughout the land. Yoi. Request karakter Ganing full senjata spesial, Bang. Wah, belum punya, Pak. Bisa donate itu. Monggo. Next stream mungkin Ganing bisa. Dancer by the name of Diao Chan appeared at court. Aku leveling dulu tapi. Lu Bu and Dong Zhuo's relationship deteriorated. Aku belum nyari senjata, Pak. BTW. Nah, ini penyebab semuanya jadi kacau gara-gara Diao Chan, gara-gara cewek ya. Tubuh kill bapaknya sendiri ya. Untuk Diao Chan. Thank you that follow. He became a vagabond. Thank you that like Farhan. Everyone knew of his treachery.
Ya durhaka ya betul sekali. Dapetin terakhir dulu pak biar bus siap. Nanti map apa tadi? Pulau Kitten. He finally ended his life as a wanderer when he sees Chapi Castle from Liu Bei. Angered, Liu Bei allied with Cao Cao and desperately fought to win back his castle. However, their combined efforts failed in the face of the mighty Lu Bu. Wes. Kalah sama Lu Bu, padahal Lu Bu yang mati, pak. Despite this incredible victory, he still had a menang tapi inside him. For now, he was truly alone. Mau ini what if ya? However, he would not allow his despair to overcome him. What if sebenarnya kalah ini Lu Bu cuy ini perang. He rode off in search of what new challenges might open. Namanya Kim ya, jangan kamu anggap serius cuy. Ini kan terinspirasi dari sejarah. These tales, long forgotten. Nanti bocil-bocil pada nangis ya. Lu kok jagoanku Lu Bu mati. Of which no one can recall. Yes, Lu Bu. Main di Haoka ada ini Lu Bu. So the end, the legend of Lu Bu. Itu doang pak. Lu Bu ternyata. Oke. Cuma berapa stage doang dia. Kita dapat Diao Chun. Taisetsuna Mono. Taisetsuna Una. Wah kudanya kok merah banget. Pathetic. No such no one no. Person could match my power. Anjay. Merahnya kayak dikasih pewarna. Keep searching until I find a challenge. Wah. Zhang Liao. BGM Lu Bu terbaik. Dinasti Warrior berapa, Bos? BTW. Wah, Watashi no Ona. Ona no ko. Watashi no Mono, Watashi no Ona. Oh iya bang, apa pak? Lu Bu paling ngeri DW6. Bukan, musiknya pak. Musiknya Lu Bu terbaik itu dinasti berapa cuy? Menurut kalian? Tuh, ikut copot anjir. Tadi mau ngapain aku lupa. Oh iya, kita nyari kuda Lu Bu. Simple aja ya pak, kita main easy dulu aja ya pak. Tadi Blockit atau si Sui sih aku lupa. Si Sui ding. Si Sui atau Blockit ya? Changshan ding, keliru aku. Kita main easy aja buat kill itu. Untuk nyari kuda itu kan. Terus untuk nyari senjata sekalian, janganlah easy lah. Wah kita dapat chaos cuy. Oh, statnya Lu Bu cukup tinggi ya, pak, dibandingin yang lainnya. Oke. Untuk cari senjata sekalian juga bisa sih habis ini. Oh, full lengkap. Bodyguard kita pakai bodyguard yang baru, cuy. Tier S. Changshan, siap. Tanyai kudanya Lu Bu dulu. We will attack Gongsun Zan. Lu Bu, head for the summit and hold off the enemy. Kita speed run aja deh. Tanyai kuda Lu Bu ya. Jadi let's just watch how things play out. Ah, kalian kurekam aja nanti. Oke. Jadi kita disuruh untuk kill siapa aja pak tadi pak? Guan Yu, Zhang Fei sama Liu Bei dalam waktu 1 menit. Oh dari game mulai kah? Nani. Kita ulang lah. Saya buang-buang waktu di sini. Kita harus ulang lagi. Oke, jadi kita akan nyoba untuk dapetin kuda Lu Bu
Dan caranya untuk dapetin kuda lumpur kalian harus main nih Changshan ya. Map Changshan. Terus kita harus kill yang namanya siapa saja tadi? Guan Yu. Terus siapa lagi, Pak? Guan Yu, Zhang Fei, Liu Bei dalam waktu 1 menit semenjak dimulai ya, katanya. Jadi kita coba. Ini ceritanya asli Lu Bu ya Yuan Shou. Kayaknya iya sih. Tapi aku kurang ingat Lu Bu itu karena waktu dia berkarya atau bertindak sebagai prajurit di Three Kingdom itu sangat-sangat singkat. Zhang Fei duluan atau Guan Yu duluan, Pak? My lord, I know that you shall. We will attack Gongsun Zan. Lu Bu, head for the summit and hold off the enemy. Yang mana dulu, Jir? Jangan bikin saya bingung kau. Ini nanti aku upload. Let's just watch how things play out. Bebas yang penting Liu Bei terakhir. Siap. Lu Bu has fallen into an enemy ambush. Senjata Guan Yu. Tak percaya Lu Bu. Ya bertahan mulu anjir. Ah, kelamaan kau. Buka sini. Let's prove our loyalty by defeating Zhang Yan. It'll take more than just you to stop me. Oke, dibuka lagi. Kita speedrun ini. Itu Guan Yu. Can anybody provide here a decent challenge? Ah, Guan Yu merah lagi. Very nice. Ada Zoyun, biarin ya. Ai Iranai. Soalnya dua itu kabur. Ya emang sih. Kalau Liu Bei mati, kabur dia. Pulang. Dan terakhir sudah Liu Bei kita kill. Brother, we shall always be brothers. Can anybody provide me with a decent challenge? Brother, forgive me. Our oath. Can anybody provide me with a decent challenge? Okay. Require strategy. Oh, kita langsung dapat value di Appen. Valuable item ya. Dan cara ngeceknya gimana tadi? Di pause kalau nggak salah. Terus kalian bisa cek di sini untuk item yang habis banget itemnya. Dapat lah aku. Ini pak. Di situ ya untuk kuda red hair ya. Jadi ini adalah video untuk dapetin red hair. Masih miss. Nanti kita pakai juga untuk dapetin senjatanya Lupus sih, kita pakai. Pintunya mana, Pak? Di sini, Pak. Sini, deh. Keluar, ya. Loh, kok buntu? Kalian bisa. Siap. Buta map kita, Pak. Sini kan ya. Oke. Kita cari namanya kotak di sini ya. Ini dia ya kotaknya, bentuknya bagus. Tidung, let's go baby. Nah, kita tinggal kita rajanya aja menang ini. Dapat kuda biasa gak semudah di win.
DW6 kuda raja sulit coy. Lama itu, wey. DW6 itu hanya orang yang punya anu doang itu. Keyakinan khusus ya. Yang masuk kis saja yang berani untuk cari kuda raja DW6. Masuk kis saja ya. Yang tahu rasanya untuk menderita ya. What does our army think they are doing? I keep thinking of Lu Bu, even if he cannot be trusted. Let us show them what an army led by nobility can do. Don't let Lu Bu steal any of our glory. All units, commence the attack. Okay, kita kill rasanya langsung. Mau nyoba kudanya secepat apa sih Red Hare itu? Enam sulit coy. Itu gacha masalahnya. Gacha kalau kamu bau ya nggak dapat-dapat pak. Tapi ada cara rahasia untuk mendapatkan itu. Yang tahu cuma yang nonton di channel ini. Kalau nggak yang udah nonton di videonya ya. So, my might was not enough. Gitu. Emang di upgrade? Bahkan upgrade aja bisa gagal untuk jadi kuda raja loh. Itu nyata itu. Ilmu mahal itu. Karena banyak yang nyari kuda doang tanpa menggunakan strategi ya. Sampai 8 tahun nggak dapet. Liu Bei plus Guan Ping. Ya yang penting ada ini dia ya. Red Hair Harness ya. Easy ternyata nyari item di game ini, wes sombong, aman. Rank 2 pak, sip. Oke, kita save, mau coba. Itu dapat yang his as consider the world aja seneng. Emang iyalah, sulit itu. Apalagi dulu kalau nggak tahu apa-apa. Kadang kehapus gara-gara lihat stat ya. Terus kita mau nyari senjata Lu Bu. Belum kita akhiri. Kita map apa ya yang buat nyari senjata Lu Bu itu main hard kan ya. Yang gampang aja lah yang Wolverine. Tangshan kill 1000 bang. Liang aja lah. Emang harus Tangshan. Yang gampang ngekill banyak di mana cuy? Aku malas lawan Guan Yu masalahnya. Nggak bisa. Untuk. Kalian kita nyoba kuda Lu Bu. Red Hair Harness. Oke. Bodyguard dah bener loh. Belum ku pasang kah? Nah ini apanya kok kayaknya sepi. Kok harus sang-sang kenapa cuy? Why? I cannot bear to defend such a vile man. We will attack Gongsun Zan. Lu Bu, head for the summit and hold off the enemy. Pat doang anjir, damage-nya kurang. Let's just watch how things play out. Skill 1000 lagi. Wow, musuhnya keras juga, Pak. Nandesto.
Wah, ini lama ini. Saya lihat aja males. Can anybody provide me with a decent tambah 8 anjay, plus 8 anjay. Udah aku mana tadi? Wah, kuda aku merah ya cuy. Anjay. Red hair, the real red hair. The real red hair ya. Demiku kurang banyak lagi. Wah, ini seret cuy, killnya lama. Biarkan dia, dibiarin doang sih. Lugu dibiarin. Let's prove our loyalty by defeating Zheng Yan. Zheng Yan dari. Lugu. No, bodyguardku mati. Level 1 ku bawa, papa fuck, papa. What the freak is that? Can anybody provide me with a decent challenge? Oh, jangan kill guard captain biar musuh datang mulu. Oke. So you must be looking for bodyguard itu mati gak cuy? Atau nanti ada lagi, Pak? It'll take more than just you. Takutnya mati. You do not require strategy. Bodyguard mati kita, bodyguard mati nanti hilang pusing aku. Can anybody provide me with a decent challenge? Let's hold off and regroup with our host. Gak hilang bang, ayo pai. Tadi nanti belum di leveling. Ini killnya lama sih. Kill 1000 sulit ini, Pak. Damage-nya kurang. We are spearheading this attack. We mustn't fail in our mission. Nah, sini aja. Biarin. Musuhnya banyak di sini. Asyik banyak. All units, commence the attack. Kenapa harus Shang San tuh? Untuk ngekill banyak musuh, Pak. Why the hell? Why is the purpose? Pemanahnya cukup annoying. Oh, tiap karakter sendiri-sendiri kah? Okay. Wakat saya. Wisdom and courage should get us through this. Musuhnya ngilang sendiri, tim kita masih maju. Hilang.
Kita semua bang, sampai enggak ada sisa. Siap. Oh, 200 ya. Mana ini, enggak ada musuhnya yang datang lagi kah? Sakit juga, Jif. Untuk pelutuknya sakit juga, Pak. Give it up. Ambil kotak dulu, ini ada kotak tadi. Oh, treasure. Weapon. No, kita dikeroyok lagi cuy. Anjir. Soalnya banyak kali, Pak. Kita lagi nyari senjata ini cuy. Kaptennya lari, mati kita lawan, Pak. Biarinlah, tim kita ada yang mati nggak apa-apa, biar kalah semua. Sama nonton live abang. Ya udah, tinggal nonton lah. Kalau sibuk nggak usah nonton nggak apa-apa, santai aja. Santai aja. Kamu juga mod loh, wah mod gak bertanggung jawab kau. You doesn't deserve as a mod. Satu bulan ini, yoi. Kamu juga mod anjir, katanya mau nonton mod, makanya di mod sulit tuh. Lengkapan gak solo? Apa aja orang solo? Solo Semarang ya. So this is to be my final battle. Jalan Solo Semarang. With a decent challenge. Solidify our defenses and prepare for the enemy attack. Kuda aku mana tadi cuy? Oh ini dia. You'll not get past us. Oke. Oke. Kita cari siapa, Pak? Enggak tahu aku. Mungkin Soyun. Kayaknya ini main healing lagi, Pak. Males aku. Healing terus. Banyak kali, anjir. Oke. Kerasnya. Kalau nggak Ganning ya. Nggak tahu kelilipet ya. Now you've made me angry. Anjay banyaknya. I fear
Weh, mati aku, bah. So this is to be my final battle. Can anybody provide me with a decent challenge? Saya ngomongin itu sampai bersin. Pan lupu bang. Pan ngapan pak? Akhir leveling lupu cuy. Akhir leveling lubu. Sama dapetin senjata lubu. Skillnya salep cuy. Kalau kill 1000 aja sulitnya. Just because we're a supply base doesn't mean we can't fight. Nah, 150 kill ya. Mantap. Nice. Welcome by the way. Difficulty apa bro? Hard. Difficulty hard. Harudo. Lagi nyari senjata aku cuy. Padahal biasanya ya nanti kalau udah tamat. Tapi sementara karena durasinya story lugu terlalu cepat, jadi kita main ini dulu kalian. Android. Apaan tuh? Jangan face seremnya. Wisu, kita lari dulu, Pak. Wisu. Oh ya, save. Save cuma sekali doang ya. Interim. Nah, dari ini untuk ngambilin kotak. Apa ini? Loh. Ah, item. Anjir, gak ada isinya, Pak. Gentong kosong. Saling bunyinya. What the freak, dude? Sepatu, I don't need sepatu bro. Nah ini dia yang I need this shit, you know? Let's go. Anjir, Zhang Fei bisa ditabrak, Pak. Nice. Krucuk-krucuknya bikin males juga ini. Ini mengingatkan kita krucuk di Dinasti Warrior 6. Oke, so mah, kita gembel kalian. Tadi nyari kill dulu, udah kakiku pinggingan.
impressive. You do not require strategy? No. No, no, no. It's just power. Just power, you know, power. Ada musuhnya, coy. Enggak respon banyak ya. Kita bisa ke dalam aja. Itu musuh Yun. Where's the power in it? Victory is almost within our reach. It appears the enemy lines are crumbling. You will not get away with that. I fear no man. Bell nunggu tidak sewa your origin. Tahun 2025 tapi sih. Oh, ada ingkong ni dah. Is this the end of my journey? Can anybody provide a decent challenge? Dapat defend tu bang. Ke sana dulu ya, yang merah-merahnya banyak. Extreme Legend bang, bedanya apa anjir? ATW 5 aja cukup. お前何やってんだよ。あらはや bikin pushing. Oke. Okay. Sampai sana dulu. Nyari kill 1000, ternyata sulit. Tim kita yang malah menang aja. Jadi 500 kulitnya. Kenapa DW5 di PS2 ngelag ya bang? Waduh. Harusnya DW5 itu lancar sih. Oh, kalau pemain di PS juga lancar sih. Oh, pakai apa itu? Oh, pakai hard disk atau pakai kaset atau pakai yang lain? Pakai flash disk malah. Ah, kalau pakai external emang ngelag. Kalau slim pakai eksternal nge-lag ya. Karena kenapa kok nge-lag? Karena kalau PS2 itu masih menggunakan USB 1.0 dan speed untuk 1.0 itu sangat-sangat rendah. Untuk speed transfer data ya. Kalau USB-nya udah minimal 2.0 better, lebih bagus. Emang nggak kuat, TW6 nggak kuat kalau di PS2. Tapi kalau kaset kuat ya, walaupun slow motion.
Tapi kalau di hard disk nggak kuat. Hard disknya eksternal ya. Kalau internal sih kuat pada saya. Tinggal download yang udah dihilangin video-videonya Pak, kasin-kasinnya dihilangin itu. Kadang ngebug juga sih. Kadang macet. Kalau yang cutscene-nya diambilin. Itu. DW5 berat. Untuk itu ya, yang tadi diomongin. Harusnya sih kuat sih DW5 sih. DW5 nggak seberat itu, Pak. Cuma paling macet-macet bentar. Walaupun ganggu juga, tapi ya masih bisa buat main. Karena kan rendering map kayak gini, rendering musuh banyak ini berat sih. Makanya untuk USB 1.0 berat. Tapi kalau USB 2.0 harusnya sudah bisa. Sayang sekali PS2 itu konsol jadul. Kalau kalian punya hard disk yang gendut, pakai FAT itu lebih lancar, Pak. Karena speednya beda. Karena pakai SATA kan. Kabelnya. Itu jadi lebih worth it. Harga FAT sama slim aja beda dikit. Mau ngisi sendiri aja tinggal ngisi. Kalau mau. Jadi simple. Mending beli yang FAT, yang matrix atau yang OPL atau yang lain, yang apa namanya, OPL GSM. FAT sama slim kalau saya kan harganya berapa, Bang? Beda dikit coy, paling 100.000, 50.000, tergantung beli di mana. Jangan offline lah. Kalau nggak punya teman, tinggal yang jual. Kembali lagi, yang jual BU atau enggak. Jual PS2 sulit loh. Aku punya PS2 sampai 2 aku. PS2 slim sama gendut. Yang slim itu sampai apa, kipasnya mati, aku ganti kipas yang lain, Pak. Kipas brushless, anjir. Kebesaran lagi. Sampai aku bolongin apa namanya, frame-nya. Jadi aku bolongin, aku taruh kipas atasnya, Pak. Karena kan kalau kepanasan mati sendiri, cuy. Kalau enggak ya kalian bisa pakai PS yang lebih kuat, tinggal kalian kreatif dikit ya, kayak PS3, kayak PS4. Kalau kalian mau ngemot bisa itu buat mainin game PS2. Kalau enggak kalian punya PS Vita bisa itu buat main kayak gituan. Lampung pas pesanan PS2 masih kuat, Bang. Online lah, beli online aja gratis ongkir. Lampung masih musim lah. PS2 gitu juga anjir. Tem COD yo. Tangan COD boleh dibuka kan. Coba sekalian. Tapi jangan nyusahin lama-lama, Pak. Online banyak itu. Tergantung lah. Om beli PS Vita, PSP. PSP nggak kuat sih buat game PS2. PS Vita kuat, PS Vita. Mau main game PS2 bisa. PS2 masih mahal. Nyari kill 1000, bentar lagi sampai, Pak. Infinity pasukan ini. Farming pasukan, Pak.
Lubu udah dapat senjata keempat, bro. Ini baru nyari. Benarnya sih nggak niat nyari ya, karena storynya Lubu ternyata cepet banget. Daripada kita end, kita farming senjata aja lah. Sama kuda. Lagi nyari 1000 kill ini aku, Pak. Sebenarnya mau nyelesain story doang, main easy, tapi ternyata story-nya cuma 4 state doang. Jadi sekalian lah, karena levelku juga udah lumayan. Anjir, pusing aku. Yoi. Siapa yang dari tadi, Bang? Baru belum sampai 2 jam. That was impressive. Oke. Okay. Coba ya, suruh op. Oke. Okay. Sedikit lagi selesai. Oke. Kurang berapa ya? Kurang 200 kah? Kita nunggu supply NPC yang banyak ya. Prajurit-prajurit yang banyak. Pemanah gembel ini mengganggu juga, kan? Guard Captain jangan kelihatan ya, nanti Guard Captainnya maju dia. Ayo, tongkatin nyamuk. Oke. Nice. Jadi kita mau nyari senjatanya Lubu. Dan 100. Berapa menit kita nge-kill musuh, anjir. Itu dari dalam kah? Yes. Kita kayak bikin apa namanya? Spawner di anu Minecraft. Spawner Enderman. Spawner zombie. Buat farming level di anu. Ini story, ini bukan story, Kak. Ini aku free mode ya. Story-nya udah selesai aku musuh. Karena musuhnya cuma berapa doang, nggak nyampe 6 kan, cuma dikit, jadi kita sambil nyari kuda sama nyari yang lain, sambil nyari kuda sama nyari senjata, kurang 35 lah. Tapi mapnya ini apa ya, Changshan. Map ketiga kalau pingin main. Lima lagi. Wisu 1000 kill. Yes,
Go and gain glory for the honor of the Yuan family. Mana ini? Gak ada valuable item. Mana ini, Pak? Oh, ini dia. Ada lah. Ada tiga. Oh iya. Gak lihat aku. Victory is almost within our reach. Ngerimrong. Anjir, gak akan daya kena. Kayak tadi NPC-nya ngalahin raja gak mati-mati sih. Apa aja juga ngambil lama kali anjir. Oh ya, musuh Rick ya. Lubu Dewa 6 senjatanya paling keren sih. Aku sih setuju. Kalau bentuk sih keren sih. Capeknya. Ye, dapet. Eh, belum nih. Capeknya. Kita lihat dapat apa, Pak? Rengku nggak naik, anjir. Sebut aja ada di chibi ya. Hah? Apanya? Beda dari series yang lain soalnya, Bang, yang di DW6 Shuriken. Yoi. Apa ini cuma 18 ya? Sky Priester lagi ya, 18. Sky Priester lagi, coy. Great Halberd. Ini kah? Sky Sorcerer. Anjay, 19, 19, 20, 20. Mantap. Wisu, let's go. Aku juga mau up sih. Ding. Musuh lubu ada Cibi. Cibi apa Cibi? Cibi gak ada, Pak. OP, Bang. Yoi. A new bodyguard. This bodyguard. Safe sih, Mas. Oke. Okay, jadi itu. Selesai sudah. Ya. Yeah. Waktu Pak coba harus pakai lubu, mati aku. Karena di game ini tuh nggak ada yang namanya level, Pak. Hanya rank ya. Dan rank itu tidak ngaruh pada stat karakter, jir. That's BS ya. Mate aku. Mate aku, coy. Mati aku, jir. Attack kalau bisa full gitu nggak apa-apa ya. Mati ya, banjir. Bang, kenapa lu punya series damage-nya nggak ngotak? Nggak tahu lah. Ya gimana ya, di emang di cerita Three Kingdom itu emang dibuat kayak gitu. Nanti kalau Chaos aku main itu sih, ngelengkapin item dulu sebelum main Chaos, Pak, aku. Makanya itu, Pak. Itu ceritanya ketemu lubu. Ini showdown lubu, Pak. Siapakah lubu yang terbaik ya? Adrot. Nani. Ini kayak main anu. Ini kayak main apa namanya? Main apa namanya, Cok? Yang lagi banyak yang main apa? Elden Ring ya.
Anjir, jurusnya kok kayak gitu sih, beda pak. One shot apaan tuh? If they're so eager to die, then we'll be happy to oblige. Beda mekanik pak, ini nggak enak. Kalau di atas kuda kiri kanan menyerangnya pak. Nyerangnya satu arah gitu nggak apa-apa. Sampai mati aja ya. Kena roket aku kalau gitu. Kena balista deh. Tapi damage tinggi sih. Damage tinggi sih. Layak sih. Kayak main Elden Ring deh. Kelihatan sih, kuat sih harusnya sih. Cuman lawan lubunya nggak kuat ini pak. Lubu impostor lawan lubu ini. Anjrot. It's a decent challenge. Minimal main gas harus punya yang namanya senjata utama dulu sih. Kalau nggak ada mati kita. Serem. Langsung kill 100 bahkan ya. Tapi juga bisa sih lihat tata sih. Bisa sih. Strategi ini bisa dipakai, pak. Oke. Nice. Kita kill ini. Jatuhnya lebih panjang ya ternyata ya. Kita bisa mental apa enggak sih? Oke, okay, item left sekarang merah sampai angka serak KO. Item apa itu? Ayo kunci ada darah. Oh iya. Kunci di sini ada sih. Oh ya nggak ada sih. Tercacau. Wise mas. Sudah aku ambil pak tadi pak. Tipu-tipu kau. Nanti lah, nanti ada lagi kok. Yo, itu ada itu. Nice. Anjir. Kita bisa mental. Jadinya jelek ini. Kita bisa stagger anjir. What the freak is that? Saya ngawur batal. Terus apa itu? Can anybody provide?
decent challenge. Let's go. Main chaos malah killnya lebih banyak dari tadi cuy. Kita tadi kill 100 saja sulitnya. Ini great captain kita kalahin lumbung keluar pak. Mati kita. Ini terlalu prematur sih, tapi it's okay lah. Kita cuma nyoba doang ya. Anjir mau mati aku. No. Lari. You coward. I shall deal with you all from atop red hair. Aduh pisahku. Salah. Mau lari malah salah lompat. Worthless scum. I'll stomp you into a bloody mess. Lubu versus Lubu lah. Wisu, oke. Cowards, run back. Biarin anjir. Biarin lah. Saya tak ada nyawa. Siapakah Lubu ke sini? Siapa lu buka di sini? Maksudnya apa? Bahasa apa tuh? Tak paham lah. Kau ni. Ini base supply ni. Yo, ini base supply. Stop them. Orang lemas saja. Stop them. Itu loh. Ini hitboxnya gimana ini? Ada sih janjir. Nyawa please. No. Papaunya belum mateng ya. Ding 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 ding. Mati lan kucuk aku. Ini Lubu mati aku. The enemy is strong. Proceed with caution. Oke lah, berani lah, mati hidup gak masalah karena ini pun aja lah. Jelek lagunya sih, bagus yang di W6. Lebih semangat ya, lagu Lubunya. Kan mereview senjata. Senjatanya OP ini, kelihatan ini. Kita start juga nggak nambah banyak-banyak banget dari yang sebelumnya. Ini ngekill musuh cepet banget cuy. Walaupun difficulty-nya lebih sulit ya. Lubu. Oh Lubu aja hilang cuma satu garis doang loh. I shall show no mercy. Oh kita bisa stagger Lubu loh padahal. Oh, untung dapat musuh infinity lah. So my might was not enough. Can anybody provide? Acit aku pak. You thought you could beat it up. Lari dong. Brainless fools. You think I'll just Luisu. Tadi beruntung aku cuy. Attack 4 kali segitiga. Memang bagus. Kita balik lagi lah. Coba dulu ya. Wah dia datang malah. Jangan kesini pak. Get lost. Aku punya musuh rek ya, tapi nggak aku pakai rugi dong. Oh deketin kudaku dulu. Stay away from Lubu. Make your way around and aim for Dong Zhuo. Belakangku pas ya.
Mati dia, Pak. Upgrade. Itu kejaran kita. Kenapa yang serang aku jadi? Ya, dia lari. Dia yang lari, cuy, cuy. Ding ding ding. Udah dibutut kok. Aku di skill 3 mati, Pak. Lah, dia melarikan diri anjir. Kampret. Kita nge-heal dulu lah biar aman dikit lah. Lari, Pak. Yoi. Gak berani aku, nyawaku habis, cuy. Kalau nyawaku agak full gitu, oke lah. Kita nyari heal dulu, Pak. Ini gak ada heal ya. Ternyata musuh ya. Hah, Iran nah ini. Kita balik ke tempat tadi, cuy. Itu ada kota. Item. Gak ada ya, Pak, ini base. Base apaan ini? Base gak ada isinya, cuy. Serem, cuy. Kalau kamu di Dinasti Warrior 6 dikejar belakang itu, mati kamu, Pak. Di segitiga kok. Segitiga kekejar itu 100% ya. Gak ada heal-healan, cuy. What the hell is this? Ya, yang kosong ya. Ini enggak ada supply base yang cukup terpercaya di sini, cuy. Sebagai tempat mengobati rasa duka ya. Dan lelah. Dan luka-luka yang terjadi selama berperang. Halo Pak Lubu, bentar ya. Saya mau nyari makan dulu, Pak. Bisa sih kalau mau ngeyel mah bisa-bisa aja, Pak. Gil. Eh, Pak, sampai bantu saya, Pak. Sampai. Aku diayun itu mati, Pak. Gak berani. Tidak berani. Chaos, Bro. Cari makan ujung-ujungnya mati. Enggak lah, kalau makan mah easy lah. Aku bisa berani combo, Pak. Kotak segitiga gitu berani. Ini kita kena stagger sekali mental gitu aja. Nah, stagger sekali habisnya aku, cuy. Tinggal ulti sekali aja itu, enggak, cuy. Chaos, Pak. Chaos ini, lubulan lubu ini. Ngetes senjata ini. Oh, nyari heal enggak ada, Pak. Sampai pulang enggak ada, cuy. Berani berapa kamu sekali menang? Ini levelnya masih jelek aku. Aku udah berkali-kali tanpa apa musuh rek enggak ada damage, cuy. Kalau ada musuh rek mah mati dia. Atau strip doang itu. Enggak ada, anjir. No, ini sih harusnya ada sih di sini sih. Gak ada, Pak. Timku aja belum pada maju. Ding ding ding. Ding ding ding. Enggak ada, coy. Habis, coy. 100%, coy. Ini kotak juga gak ada, padahal gak pernah lewat sini aku. Kalau nggak ada kita nyerang lah. Wah, itu dia itu. Last hope. Last hope kitchen ya. Oke, okay, not bad. Oke.
justice like that, it's okay, it's better than nothing ya. Yuk kita maju. Drill habis pak. Kita makan bakpao lumayan lah, bakpao isi apa ini, kacang hijau ya, favorit ya. Ini ada no. Oh, ini kan tempat tadi coy, gak spawn lagi kah? Gak ada coy. Menang ini. Bukan telur pak, ini bakpao yuk. Telur bentuknya kayak gitu, bentuknya kayak bawang itu. Mana namanya mantau. Manto. Biarin mati apa-apa. Lubu. Here I come. Here I come. Dia musuh ya. Oke. Okay. Kotak, kotak, segitiga, 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 segitiga. Gak mati jir katanya satu kali musuh. Itu tipu-tipu kau. Mati dia. Tuh dia hilangnya aja satu garis loh. Wah satu untung aja. Anjing mental-mental dia loh. Dia musuh saya mati. Let's go baby. Yang ngekill bukan aku sih. Now or never. All units, yang ngekill UB. DW-ku gak ada pak. DW-ku satu garis doang pak. Namanya under level jir jir. Nah kita kill rajanya aja lah. Lah kita matinya sama raja pak. Kita save dulu. Tuh kok gak bisa di save. Oh iya ini kan chaos ya. Enggak berani aku. Matinya lawan Dong Su, Pak. Teman-teman kita suruh masuk dulu, Pak. Biar dikeroyok, Pak. Oh no. Oh, damage-ku aja kurang, yo. Can anybody provide me with a decent challenge? Can anybody Dong Su ya. Yang penting anak buahnya Dong Su mati dulu lah. Gak ada item yang bisa ngeheal dikit-dikit gitu lah. Kita juga dapat something good juga di situ. Ntar aku fokus dulu pak. Nanti aku baca. Itu di one shot di rush. Santai, kita tinggal ngekill Dong Su doang. Dong Su nggak terlalu keras kan ya. Hati-hati aku mah ngerik sama apa namanya, sama Lubu aja nggak ada damage. Mati kau. Stand and face the enemy. Rasnya. No. It's okay. Karena ini nyoba doang ya. Under level pak. Kita belum kuat ini. Kita perlu farming yang lain. Aduh, ini gak bisa kotak-kotak segitiga. Salah klik. Kotakku cuma sekali doang. Panik mode ya, panik mode. Oke, itu jam berapa ini pak? Wah, jam 2 ya, 2 jam ya. Pokoknya nggak dibantu cok, biar. Namanya nyoba senjata sih, yang penting dapat senjata pak.
Tadi kan udah selesai kan story-nya kan, musuh mode kan, karena musuh mode Lubu tadi 4 stage doang dibandingin yang lain rata-rata 5-6 ya. Kita nyari senjatanya Lubu sama kudanya Lubu terus di tes karena mau ku upload gitu. Bilang segitu damage-ku gak ada pak, statku kayak endok ya, statku rendah cuy. Kita ada elemen api ya, main lah, tinggal main. Besok kita lanjut story-nya Zoyun ya. Gitu. Jadi itu thank you for watching, jangan lupa di follow. Thank you, selamat beristirahat. Saya mau istirahat pupuk. thank you untuk infonya sama yang tadi nge-keep ya. Agus Darmawan, arigato. Untuk orb, untuk item nunggu semua tamat dulu sih. Gitu. Lah udah malam, Pak. Jadi besok lagi. Besok sore lagi ya. We're ashore.